Cibori ini Desa Mataluyu ya. Ada sekitar 90 rumah ya. 90 kakak. Di mana 50-nya itu apa hanyut ya. Rusak berat, kemudian ada yang hanyut ada 20 dan termasuk pondok pesantren ada 2 jembatan juga yang hanyut. Nah, ini tentunya musibah yang kita alami terutama masyarakat. Saya terutama sangat prihatin atas kejadian ini, di mana kejadiannya di bulan suci Ramadan. Masyarakat kita seluruh umat muslim sedang beribadah dan tetapi semoga ujian ini diberikan kesabaran bagi para korban. Insya Allah, tentunya yang pertama alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya, yang terpenting itu tidak ada korban jiwa. Nanti kita akan salurkan bantuan dari pemerintah. Makanya ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, makanya kita nanti akan berkoordinasi dengan Halimun Salak untuk memantau dari udara ya. Bisa untuk memantau dari udara, berarti kan ini hanya pinggiran-pinggirannya saja ada pohonnya, tetapi di tengahnya ini sudah gundul sehingga mengakibatkan banjir ya, banjir bandang ini kan gitu ya. Artinya tidak mungkin serta-merta terjadi banjir kalau tidak ada penyebabnya.